Tapi anaknya cantik ya. Cantik. Eh, lihat dong rumahnya. Buta kali kalau. Jadi lah malu. Aska, lima deh kenapa gini sih nih? Rambut lu kayak begitu. Bapak lu enggak ngurus apa? Gimana mau ngurus bapaknya aja enggak ada rambutnya? Banyak kita undang ke sini ya BG. Enggak kenal Vidi. Hah? Serius? Mainnya di mana dia? Mainnya di mana? Makanya emang lagunya barusan browsing. Lagunya apa lah ya? Lagunya apa? Okay. Oh, ya tahu kok. Apa itu? Oh. Aku cuma tahu lagu The One That You Make For Your Wife. Dara. Iya. Oh. Itu kan oh Dara. Bukan. Do. Do. Bisa gini enggak? Do gitu bisa. Emang kenapa? Kasihan dengan audionya, kasihan. Apa-apa bisa enggak? Dong! Bisa, luar biasa. Ale, coba Ale. Gua bukan penyanyi. Woi, keren banget. Kita bukan penyanyi, coba enggak aku penyanyi. Yang aku penyanyi bukan. Penyanyi coba. Dong! Yang ngencet. Oh dia pelit, karena dia mau show jadi dia tanda suaranya. Boleh keluarin ayat doa orang yang terzolimi gak sih? Aduh. Suara gue lagi abis hari ini. Lu kenapa sih Fit? Biasalah kebanyakan job. Waduh, orang sombong matinya gue sombong. Sorry banget guys, suara aku lagi habis, gak tau kenapa nih. Kayaknya lagi banyak virus-virus ya di Indonesia ini. Iya, benar-benar, benar-benar lagi ya, banyak kan? Virus benar. Aku minggu lalu juga habis. Kayak gitu juga, kayak gitu juga. Ini kayak terparah gue, tuh gak pernah sampai ini om. Kayak kemarin tuh I was fine. Tiba-tiba apa? Lu masih kayaknya ngomongin rahasia banget. Ngomongin kita rahasia apa gitu loh. Di sini emang kayak kita kan perkumpulan-perkumpulan gitu. Kata kemarin gue gak apa-apa. Tiba-tiba hari ini kayak dak. Nanti pagi gue gak bisa ngomong. Azab. Azab guys. Kata lo nih kurang sedekah kali ya. Azab penyanyi sombong. Kira-kira lo gue sombong. Gue sebelum gak pernah sombong. Gak tau apa yang terjadi setelah potap gue jadi kayak gini. Azab penyanyi yang ngambilin job orang. Wow. Setiap kawinan isinya lo. Iya, kan itu undangan. Iya. Tapi kan masa orang enggak datang kalau undangan. Iya datang tapi dia orang mau nyanyi, dia nyanyi supaya penyanyi lain tuh hatinya tuh down. Gak pernah kayak gitu. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Ramadan ini Ramadan. Apa kayak gitu loh. Ini basic-basic ini kayak Yayan zaman dulu ya. SMS ya. Enggak tahu lu ya. Udah tidur masih kecil. Tiap malam. Iya, tiap malam mesti tuh dia aja tahu. Jualan di TV. Ada Yayan. Di TV. Tapi gue senang banget Pothub kali ini kita mengundang bintang tamu yang seumuran Om Deddy. Iya. Benar. Ini perdana biasa ya? Om Deddy itu selalu ngundang 17-18 tahun dan biasanya situ cewek terlalu. Kan kalau hari ini mereka apaan? Hei, serangan ya. Banget sama dia dan istrinya. Kalau cewek kayak gini gue tonjok. Serem banget. Serem banget. Ini ngomong-ngomong kita nih tim gelap sana putih semua ya. Iya, oh iya loh. Oh, iya. Jadi gila. Jadi nih, nah ini kan pasti Vidit bertanya-tanya kan. Kenapa kok tiba-tiba ada ini mereka? Ini kok blesek banget banyak ngapain, banget gitu. Nih. Iya. Jadi ini siapa ini perempuan? Siapa perempuan ini? Siapa? Siapa ya? Saya juga nggak tahu siapa ini. Semobil sama saya. Semobil aja ya. Semobil ya. Jadi keluarin fotonya dulu deh. Fotonya biar Vidi tahu, biar apa tahu sih? Pembicaraan ya, iya, kali bener. Ini ada isinya. Alhamdulillah. Ada konteksnya. Emang biasanya enggak? Ya, enggak biasanya oh, biasanya Vidi kalau nah. Oh god. Oh god. Itu kalian. Siapakah? Iya. Oh my god. Yang megang lightsaber itu. Itu aku, itu Aska. Sumpah Leia, right? Iya. Muka lo gak berubah sih. Really? Iya, masa berubah jadi berewokan. Lu mah ada-ada aja. Iya, maksudnya gak gitu. Berubah kan? Berubah. Aska berubah banget. Iya, Aska berubah. Aska ya? Icon head ya? Ini. Yang lo ini kapan? Ini 2011. Iya, ini Leia lagi dicok. Kenapa foto 2011 begini? 2011 fotonya kayak tahun 95 deh. Kenapa gini sih nih? Rambut lu kayak begitu. Bapak lu gak ngurus apa? Gimana mau ngurus bapaknya aja enggak ada rambutnya? Bentar. Ini tahun berapa? 2011, Pak. 2011 tuh. Iya. Gua udah cerai belum? Wah, aduh saya enggak berani ngomong itu. Aduh. Belum ya?
Masa-masa belum cerai. Dua minggu lalu. Emang kamu kemana aja? Ya, kemana jadi dia pesantren. Enggak ada. Oh gitu. Enggak. Jadi teman kecil lama. Oh, jadi iya. Bapak ibunya sahabatan juga dong. Jadi gua tuh dulu. Jadi gua tuh dulu pernah berguru Wing Chun sama Bapak Deddy Corbuzier. Ini bohong gak sih? Wing Chun itu martial arts. Oh ya. Nah nggak tahu kan? Dia ngajarin. Ini master. Nggak tahu. Banyak ngomongin zina mulut ya hari ini. Asli, beliau ini ya salah satu guru besar yang memang ditunjuk sama Sam Kwok. Sam Kwok itu adalah anak angkat dari Ip Chin tuh dari Ip Man gitu. Nggak tahu kan lo? Oh, Ip Man ada filmnya. Ya, ya itu. Ip Man itu orang bener. Ya orang bener kalau masanya Lego. Gurunya Bruce Lee. Gurunya Bruce Lee. Oh. Bruce Lee itu bener. Iya kayaknya. Dia kan suka gitu. Oh iya serius. Apaan? Tuh kan. Allahu Akbar. Nah, Ip Man the movie. Lu tau Bruce Lee gak? Tahu Bruce Lee yang pakai baju kuning-kuning itu, right? Ya, nggak perlu kuning sih. Bukan ya. Apa aja. Baju kuning mah. Itu Kill Bill ya? Iya, tapi Kill Bill ikutin Bruce Lee. Kill Bill terinspirasi oleh Bruce Lee. Betul. Ip Man kan si itu yang main, right? Donnie Yen. Oh, itu bukan Ip Man-nya. Oh, Ip Man, filmnya tuh based on true story. True story. Baru tahu. Makanya katanya jangan. Aldi Taher. Soalnya keren banget, filmnya bagus parah. Inilah salah satunya kenapa ayah suka, kalau suka sama orang, ngefans sama orang, gak mau ketemu aslinya tuh ngedrop gini. Gue tahu lagu-lagunya dia, tapi gue nyesel ketemu dia sekarang. Damn, kenapa fans, kita harus ketemu? Gue ngefans sama lu, sama enggak, istri lu. Gak mau. Ngomong lebih kencang tapi gak bisa. Gak bisa, sakit. Gila. Aduh. Oh gitu. Itu orang asli. Jadi lu gurunya, lu belajar sama muridnya Ipman itu. Jadi ya langsung lah gitu keturunannya langsung lah. Lu apa aja sih Om? Gue tuh bingung deh hidup lu. Kamu pernah jadi badut sulap pernah? Iya, badut sulap kita semua udah pernah tahu di Four Seasons gitu. Itu lu pernah manggung gitu. Enggak ya badut, enggak ya. Kenapa lu yain sih Fit? Lah bukan lu dulu kayak ngeliling-ngeliling meja orang lu sulap-sulap. Lu ngeliling meja orang lagi makan gitu. Eh, ntar dulu kalau yang sketsa itu Om Deddy bukan? Yang bukan, matanya itu, hitam, tatap mata saya. Ojan nama bapaknya itu. Pengen ngikutin, jadi iniin Om Deddy. Oh, yang yeah. Mickey Mouse kan ininya kan. Keren lah itu. Kamu tuh gak dididik sama orang tua. Wow, serem ya. Kesel. Jadi temenan dari itu belajar Wing Chun. Ya, belajar dari situ. Jadi sekarang gue buat teman-teman gue. Ya, biasa gitu. Kan buat teman-teman lo. Gue kasih tau lo, gue juga punya teman. Nah, untuk menghancurkan sekte lo. Ya, tapi kita sini bertiga aja. Iya, tiga lawan dua. Anak-anak muda semua. Nah, mereka baru ketemu lagi 2 minggu yang lalu. Dalam rangka apa tuh waktu itu 2 minggu lalu ketemu? Ketemu kangen. Enggak, setelah 13 tahun kangen deh kayaknya gitu. Aneh banget. Ingat juga enggak. Ya, tapi yang lebih inget lah ya, Aska gak inget apa-apa. Aska gak sama sekali. Emang cowok gak bener. Ah, kenapa? Ya kan, gara-gara lu. Eh, gua aja inget lah ya. Ah, iya. Ya inget dong, kan Om Deddy waktu itu udah gede. Bener, gak salah. Iya, tapi Lea masih ingat nih cerita ini, di mana lagi ngapain. Aska sama sekali gak tahu kan. Aska bapak mah yang dia kemarin juga gak ingat. Aska pikun banget. Cuma sebentar. Aska pikun parah. Iya. Ceritain Lea. Iya, kemarin ayah tuh nanya kan, Aska tadi makan apa? Apa ya tadi ya? Gitu aja iya, lupa gitu kan. Skip ya. Iya. Ini dulu udah kayak orang pacaran. Iya lucu banget loh ini tuh kayak kemana-mana. Tuh, gemes loh. Tuh, liatin. Gemes. Itu apa tuh sana? Riders, ayahku. Ayahku. Centeng. Ganteng. Centeng. Centeng. Itu siapa yang ayahku bikin ganteng bajunya? Gak tau. Ya bapaknya lu pikir siapa coba. Kalau emaknya mamaku ganteng, mamaku cantik. Iya benar juga. Ayahku ganteng. Gitu. Lea udah punya pacar sekarang?
Belum. Masih sama orang Rusia itu, Kak? Aska juga belum. Rusia? Rusia? Nggak tahu, kemarin cewek Rusia kan dia gitu. Kemarin pernah. Cewek Brazil. Brazil. Ya. Jauh banget ya. Brazil ya. Iya dong. Ah, yang iya dong. Yang ngedate dua kali. Yang mana sih Brazil? Lu pacaran orang Brazil. Bener ya. Ngomongnya gimana? You can't even speak English. Jadi kalau mau makan malam, Paranawe. Paranawe. Kacau. Nggak makan-makan tuh terus aja gitu. Aduh, ini bila tamunya bikin ketawa susah banget buat gue lagi sakit, David. Om, jangan lucu-lucu dong, Om. Iya bener. Jangan lucu-lucu, Om. Ini manggilnya Om, tante dong. Iya. Ini mulai shock. Tapi anaknya cantik ya? Cantik. Eh, bapak dong, namanya. Buta kali makanya. Makanya suara lu hilang azabnya. Ada anaknya tapi anaknya cantik tuh, bapaknya orang tuanya jelek. Iya. Anaknya mautnya bagus gitu, alhamdulillah bagus. Anaknya bagus terus supaya mautnya. Udah. Om Deddy Le malu. Kenapa? Ayah kayak gitu. Alhamdulillah. Malu. Iya, apa? Om dari dulu. Papa jangan. Malu. Malu. Tapi ya udah, karena temennya enggak banyak ya udahlah gitu, teman. Masih gini-gini aja. Kasihan. Iya. Tadi nanya apa, Aska? Ceweknya Brazil. Iya. Wah, itu cuman ketemu dua kali udah. Terus nah, jadi pertemuan enggak, ini tiga. Reuni ini bakal ada kelanjutan apa lagi gitu? Wih, mantap host kita. Wah, keren ini. Iya. Bridging-nya udah kayak Ebet Kadarusman ya kalau zaman dulu kan. Eh, enggak tahu ya. Oke. Sudah tahu kan? Sudah tahu kan? Kurang jauh main lo. Boong lu Yosi, enggak tahu ya, Bu. Enggak tahu zaman dulu lah. Apa Tombek Kadarusman? Nama tanya, orang. Nama orang, orang. Ah. Itu zamannya Edi Sud. Nge-host apa Edi Sud? Ah, lu juga enggak tahu Edi Sud ya? TVRI. Apa itu? TVRI gue tahu TVRI. Ah. TVRI sampai sekarang juga ada TVRI. Apa yang gue tahu? Ada enggak sih? Ada. Oh, yang ada Helminya ya? Ya. Apa jadi gimana? Ya, itu tuh kalau nanya tuh kayak acara ini loh, kayak acara gosip loh, kayak acara silet atau. Duh, enggak dong, kan gue cuma penasaran, kan baru ketemu 13 tahun. Ya, tapi kan tadi lu langsung nanya, terus ini kalian gimana kelanjutannya gimana? Iya, ada kelanjutan, ada apa lagi? Iya, tapi kayak apa ini kan reconnect? Lihat ada orang tuanya nih, dua-duanya. Iya, benar juga ya. Enggak ngarepin bapaknya lo di sini lo. Apalagi nih ini ceweknya ada bapaknya, kalau gue enggak peduli lah anak cowok. Iya sih. Ada bapak. Kenapa mainnya bisa kemana-mana? Kalian pacaran sekarang? Enggak ya. Jadi kacau. Lah gue cuma nanya apakah ya kan jadi udah lama 13 tahun enggak ketemuan lagi. Ini apa reconnect sama temenan lagi, kayak hangout. Temenan dong kan kita tuh banyak connections juga ya kan, sama-sama maksudnya sekolahnya kurikulumnya sama. Jadi begitu. Banyak connections kayak anak-anak Mendari gitu-gitu kan. Mendari. Kemarin kan sempat kayak seberapa? Never mind. Pokoknya mutualsnya tuh banyak karena banyak. Karena dia kelas 12 aku kelas 11. Ya, jadi circle-nya ya gitu-gitu juga gitu. Iya, satu circle gitu. Ya, di 4 tahun nih dari omongan. Iya. Lo di mana? Tiba-tiba di-cut, enggak boleh ngomong tadi dua-duanya nih. Ini lo sekolah mana tapi? Aku di Altivis Summit School, tapi teman-teman aku enggak di situ. Aku enggak punya teman di situ malahan. Di sama Naura ya? Bukan ya? Iya, ya. Tapi Naura udah masuk. Udah ya, udah lulus ya. Naura di sekolahnya Nada sekarang. Yeah. Oh, di situ sekarang. Homeschool. Ah, jauh loh itu. Lulus. Oh, udah lulus. Iya. Tapi kalian jadinya orang tuanya sama ya? Nah, lu kan orang tuanya sama lu. Enggak, ini kan beda-beda. Oh. Naura sama ketemu. Iya, soalnya kan bagus sekolahnya. Tapi jadi Naura nyokapnya gue tau kecilnya loh. Duh, Naura hah? Gue tau lah. Iya, tante si Naura. Naura? Umur 13 tahun. Lagi nih, iya punya anak. Hal dari kan sekarang? Lagi gini. Nola tuh kalau punya anak juga enggak. Iya dong. Kurang plus banget. plus keluar aja dia udah. Iya, Nola kasih nama Naura. Iya. Ah, enggak kreatif. Kayak Alek kayak apa kayak. Iya, nama anak keduanya Devan terus habis itu baru Neona. Iya, tapi kan dari Nola Naura. Iya. Terlalu dekat gitu deket maksudnya gitu namanya. Oh, kasih ya, nama anak yang pertama masih belum punya experience. Iya, tapi jadi misalnya gue nih Ferry, anak gue namanya Harley. Nah, iya. Kan? Oh, Harley namanya. Harley apa? Okay, karena habis. Dia oh. Dangdutan. Oh. Gagal. Ya, apa lagi? Suka moge-moge kan? No, it's not. Itu Harley apa? Itu Harley. Prince itu princess. Oh. Itu gara-gara namanya dari gara-gara suka motor. Iya. Dibolehin sama istrinya waktu itu dulu. Oh, tidak peduli saya. Saya langsung kasih nama. Aska dulu waktu lahir sampai gua kasih nama BMX. Wah, susah dong nyebutnya. Susah dong, dipanggilannya apa kalau BMX? Eh,
susah dong. Kalau Aska namanya dari apa? Aska, oh Aska, namanya dari pesulap dulu. Oh iya, dari cewek. Aska Neo. The Great Aska Neo. The Great Aska Neo udah meninggal semua. Apa legend-legend The Great Aska Neo, Aska Neo, The Great Nicola, Corbusier-nya gue. Berarti yang benar-benar Corbusier tuh dia. Betul, karena yang akta lahirnya pakai nama Corbusier tuh cuma dia doang. Lah, Corbusier yang mana lagi? Hah? Siapa lagi emang? Lah enggak, kalau gue kan nama panggung. Oh, Corbusier bukan nama asli lu. Ya, stage name kan. Iya, lu siapa ya? Riyadi. Siapa Riyadi? Cahyadi. 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 Nama gue panjang banget. Dia udah tuh Andreas, Deddy, Cahyadi, Sunjoyo. Nah. Wan. Anaknya baru tahu. Tahu. Pikun. Iya benar. Coba ulangin. Siapa nama bapak lu? Siapa nama bapak lu? Bapak lu siapa? Deddy Corbusier. Deddy Corbusier. Ih, parah banget sih. Parah banget. Coba, coba. Ayo, siapa nama? You never told me, bro. Ini pertama kali. Oke, bentar. Ini pertama kalinya. Anak baru, anak baru. Tahu gak anak baru? Aku tahu. Gak mungkin. Deodatus, Andreas, Deddy, Cahyadi, Sunjoyo. Oh iya. Om. Ada yang masuk. Iya, masuk kakak. Masuk kakak. Iya benar juga. Iya sih. Kita pernah ngomongin loh waktu itu. Pernah. Kapan? Order. Di YouTube kita kan. Oh lupa. Oh iya. Eh selain otot, kayaknya juga perlu latihan otot deh. Maksudnya, maksudnya ginkgo biloba tuh juga salah satu. Aku cuma gampang lupa. Gampang lupa. Iya. I'm not that dumb. No, you're not dumb. Just like. Back me up ya. Minta dibelain gitu. I'm not that dumb. Back me up gitu. Ya dia pintar matematika sama science. Tahu dari mana? Tahu juga baru. Tahu dari mana? Tahu dari Sumedang. Tahu dari mana? Sumedang. Ya itu joke saya aja. Joke saya aja sih. Itu joke lagi salah lagi. Oke, manusia kemarin salah. Oh, itu mainnya nih. Oh, ada dua nih. Kasihan yang nonton. Oh, iya. Nontonnya ini es lo ya, umur-umuran lo. Gitu. Lebih bawah harusnya. Wah, masih. Iya. Karena yang nonton kalau gue bilang ini mereka kayak setuju gitu. Ya udah. Nyari ya. Ya silakan nyari ya. Otaknya nyari ya. Nyari gua lagi nungguin lu mau ngomong kemana arahnya. Oh enggak, gua pikir kayak ya gua cuma tapi kok menghina gitu penonton kita bawah gitu. Maksudnya itu umurnya umur-umur. Umurnya. Lah kemana bawahnya kemana maksudnya? Ya gua pikir kan apa. Maksudnya lu ekonominya ke bawah gitu. Parah lu, parah lu. Gue tuh di sini dihujat bu, aku lagi sakit loh. Oh iya, iya. Tahu. Playing victim. Playing victim. Maksudnya playing victim suaranya udah gitu pas banget lagi ya. Iya kan, makin makin kasihan nggak? Oh, kami kan sadik kali lu. Oh, nggak apa-apa. Versinya sekarang Dani Ayak gitu kayaknya. Ya, tapi video besok mau ada nyanyi. Nyanyi, ada show nyanyi. Iya, jadi gimana? Kalau suntik yang ayah maksud tadi, disuntiknya di mana di sini? Bukan. Enggak dong di sini. Ini suntik mati jaing kok di sini. Suntiknya di mana? Suntiknya di mana? Di sini. Ah? Iya. Di sini. Iya kali, enggak tahu deh waktu itu aja di sini pernah. Biar cepat. Itu vitamin B dan segala macam itu ya, steroidnya juga ya kalau masalah. Jadi sore waktu itu gua ada acara, siang suntik, pulang. Iya sih. Tepar. Jadi enggak jadi kerja. Iya sih. Tepar. Tapi lumayan mendingan lah gitu. Ya, ya udah, tapi kan enggak boleh lu enggak boleh suntik-suntikan macam-macam. Iya, janganlah, janganlah. Doain aja ya. Besok bisa tiba-tiba ada aja suara gua. Ya mudah-mudahan ada aja. Istirahat. Salat tahajud. Wow. Oh, anaknya religius. Keren kan religius. Dirikan gua kalau yang bagus. Oh, ya luar biasa deh agama. Kenapa, Aska? Aska agama lu aja enggak jelas. Apa agamamu? Hah? Apa agamamu? Katolik. Kapan ke gereja kau? Oh, gak ikutan ya? Thank you, Aska, kasih ya. Gak ikutan ya? Kok
aku kenapa di sini? Dulu soalnya dulu kan soalnya ke gereja di nebeng sama papanya. Ada orang Katolik gereja tiap minggu. Yeah. Ada orang yang ini kok rendah lagi tuh Katolik Natal Pasca. Nah. Ada lebih rendah lagi tuh Pasca saja. Nah. Gitu. Apa? Iya. Ini kapan ke gerejanya? Yeah. Dulu kan sama papa, sekarang nggak bisa. Kalau mau bareng-bareng sama papa terus ya tahulah gimana. Disuruh login. Ini acara close the door islamisasi lah. Jangan dong. Yuk, yuk bisa yuk ke gereja yuk, bisa yuk. Ya siap. Papa anterin deh ke gereja. Tuh. Papa juga masuk enggak? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Masa gara-gara masuk kita berubah? Benar. Alumni. Masuk kan cuma lihat oh masih diri lagi orangnya gitu. Iya, keren banget jadi komputer. Pasti ini Ramadan ini nih posnya penuh nih kayaknya nih. Kalau punya kekuatan yang iman yang kuat, masa masuk ke gereja iman berubah enggak? Kamu dengar orang-orang sholat dan sebagainya tiap hari? Iman berubah enggak? Berubah enggak? Istiqomah berarti gitu. Papa berubah. Tapi papa berubah. Ya karena papa waktu itu enggak pernah ke gereja kayak kamu. Iya, terus kenapa? Oh, jadi maksudnya ini tuh OTW gitu. Iya, udah proses. Gitu. Okay. Ya, tapi agama mah bebas lah. Segala mau agama, wow. Yang diyakini. Kokoh ya. Haha apa segala. Kenapa? Hah? Agama-agama sekarang lucu-lucu. Hah? Iya kan? Apa terang? Bakekok. Ah, itu agama. Itu apa? Bakekok agama. Namanya bakekok. Oh, baru tahu gue. Bakekok. Oh, kepercayaan agama. Apa itu? Ada. Kepercayaan apa itu, Om? Kepercayaan akekok. Apa itu? Percaya sama apa itu? Oh, tumbuh-tumbuhan. Mana gue tahu. Ya gak tahu lu nyebutin ada, jangan ada satu daerah nama agamanya hakekok gitu. Oh, kepercayaannya tapi, itu. Terus akhirnya di? Dibubarin. Oh, dibubarin. Dibina oleh ini apa MUI? Kok dibina sama MUI? Islamisasi dong. Itu di Indonesia. Aduh, tapi memang itu yang terjadi. Gua nggak tahu Aki kok taunya Akika. Gimana perasaannya? Coba lihat gimana perasaannya. Ya malu sih. Ya, malu. Tapi nggak apa-apa. Oh, misedap. Oh, ini hakekok di Banten. Sudah waktunya asar, memang sudah waktunya asar. Tapi ya Gen Z itu sekarang tuh krisis mubazirin makanan loh. Kenapa deh? Eh patah banget deh Om, patah banget. Maksudnya gimana lagi? Penjelasannya gimana? Ini, oh iya. Gen Z. Ini kesel banget. Ini penjelasannya gimana emang? Emang bener, kayak misalkan mereka pesan-pesan apa segala gitu. Enggak, yang kayak gede-gede bikin misalkan ice cream tower terus nanti kayak oh ya sinet. Kayak di TikTok tuh banyak yang bikin yang sepanci terus kayak iya terus sekarang suka ada yang ngeduetin kayak dia bikin banyak juga tapi dia donasi. Sumbangin ya. Oh, tapi enggak dihabisin ya kalau donasi enggak apa-apalah. Harus mubazir. Mubazir itu artinya wasting. Wasting. Nah, mubazir itu dari bahasa Arab. Iya. Iya dong. Iya dong. Iya. Mubazir dari bahasa Arab. Makanya kau agar apa? Belajar bahasa Arab dulu masalah. Aldiano juga ada ininya kan? Ada panjangannya kan? Ada. Alemong dia nongol. Tapi bener om. Apa? Aldiano tuh alhamdulillah dia nongol. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah dia nongol. Tadi alemong. Alemong tuh apa? Alemong tuh alamat. Alamat. Tapi bahasa. Alamat. Ayah. Bahasa ayah. Tapi alhamdulillah bener om. Gara-gara aku waktu di Aldiano tuh alhamdulillah. Halo Runo, baru tahu om. Oh iya. Aku juga nggak nongol dulu. Jadi dulu aku tuh waktu aku di dalam kandungan, my mom tuh punya this apa sih namanya kayak tumor. Apa sih namanya kalau mio yang segede aku juga. Uh-uh. Jadi kayak waktu aku mau melahirkan tuh kayak it's very kamu risky. Mau melahirkan maksudnya dilahirkan. Waktu my mom mau melahirin aku tuh kayak agak a bit risky karena nyokap tuh masih ngajar piano itu kan. Masih kok. Oh, wah, saya. Bukan cuma dia. Ayah tuh kayak gitu.
knows everyone and everything. Tuh hidungnya di mana-mana apa knows everything. No, bukan. Oke, lanjut. Iya, ini mau keluar. Iya, habis itu mau keluar itu apa udah mau meninggal my mom dan akunya juga mau meninggal karena the meum is so big, segede aku juga gitu. Oh. Jadi waktu di akhirnya disesar, waktu disesar tuh kayak udah pertarungan hidup mati gitu. Tapi alhamdulillah my mom selamat, akunya selamat. Jadi papa bilang alhamdulillah dia nongol. Lalu Aldiano. Lalu Aldiano namanya. Kenapa enggak Hamdigol? Hah? Alhamdulillah. Iya, sama juga sih. Alhamdulillah dia nongol. Enggak saya kan banyak pilihan. Banyak pilihan nama sih. Benar, tadi dia tuh mikir ya. Lebih kayak orang Korea loh. Vidi Hamdigol. Hamdigol tuh alhamdulillah dia nongol. Nongol kan nongol, belakangnya kan gol kan? Hamdigol. Om, tapi kan Hamdingol. Ada namanya estetika ya om ya? Mau dia kayak Hamdigol, kayak Hamdigol gitu. Tapi kayak nama-nama orang Korea dong, Hamdigol. Iya, lebih kayak, udah. Bukan kayak nama, lebih ke menu Korea om. Hamdigol gitu. Iya sih, bener sih. Jadi lu awalnya mau lahir dilahirkan secara normal. Normal, tapi karena ada miumnya gede banget, itu kayak jadi gak mungkin. Pertanyaannya sebagai host. Enggak, lu awalnya mau dilahirin enggak dulu? Ya, mau dia apa di keep aja gitu selama-lamanya. Ya, enggak, siapa tahu kan di download gitu lahirnya kan. Enggak dong. Bisa. Ternyata lu keluarnya sesar. Sesar. Kamu tahu enggak? Enggak. Lu tahu emang? Tahulah. Tahu sih. Kan dulu aku nonton TV dong. Iya, Your Dad banyak sih di TV. Iya, sama. Your Dad juga banyak di TV. That's true. Iya. But I don't care. But you didn't watch Your Dad. Aku lupa. Ah, iya sih. Lupa. Dia keseringan kepukul kan. Iya, kan. Ah. Itu kenapa? Ini anak otaknya cuman berantem. Yeah. Betul. Tadi nungguin lu, nungguin kita lagi duduk, yeah, lagi duduk di luar kan. Lu lihat enggak dia ngobrol lama sama gua? Benar. Ngerekin lu. Iya. Ya, itu cuma nanya. Ini sumpah beneran. Ini kalau Aska take down pakai bahasa Indonesia. Ini kalau Aska take down apa? Take down. Kalau aku double leg take down. Double leg take down supaya papa enggak gilotin gimana caranya ya? Karena apa, kemarin kena gilotin terus. Tapi lihat dikasih lihat videonya. Nah, ini kan sebenarnya bisa digilotin. Ini kan begini. Om double take down gilotin apaan sih, Om? Enggak ngerti. Gilotin apaan sih? Kayak ambil terus kayak gitu. Hah? Jadi banting, jadi dia banting, kayak banting. Jadi dia pernah aku kira ngomongin video atau enggak? Iya, apaan gua. Jadi dia pernah kan sering sparring-sparringan. Jadi dia berantem. Pernah mau ngambil kaki gue, begitu mau ngambil kaki mau banting gue, lehernya gue gilotin. Dua kali, tiga kali gitu terus. Nah, dia nyari cara supaya enggak gitu lagi. Dia nyari videonya, tapi semua videonya tuh bodoh-bodoh ya. Udah pernah CT scan kepala belum? Ini gue tadi ngobrol sama Dedi bilang CT scan memang benar. Jadi pernah Aska itu geger aja karena enggak punya otak. Zaman dulu ada bandnya tuh. Zaman dulu ada bandnya. Cewek semua. Rambutnya digondrong. Iya, benar. Nama-nama band zaman dulu tuh wih masih inilah masih dipikirkan. Tadi kan lu bilang Aldiano tuh. Alhamdulillah dia nongol. Masih dipikirkan secara estetika. Estetikanya. Iya. Kalau band sekarang kan kotak. Iya, kenapa? Kotak itu emang kayak kan mereka ada berempat. Jadi kayak masing-masing sisi gitu. Ada empat persegi sisi. Panjang juga empat. Iya, tapi kan masa sekali lagi ketupat. Kita sambut ketupat. Persegi panjang. Panjangin lah gue. Gitu. Kayak gak sih? Iya juga sih. Lu kurang estetik deh om orangnya om. Iya juga sih. Gitu. Lagi sakit aja kayak gini. Tapi lucu banget ya geger band, cewek-cewek semua, rambutnya merah semua. Maksudnya jadi kayak geger otak kayak berdarah gitu rambutnya. Enggak dong. Geger. Geger. Geger tuh, wow, geger banget. Lu tau geger gak sih? Gitu. Geger. Lu gak tau geger? Geger tuh. Kalau geger otak. Geger. Geger tuh nama pantai di Bali.
Beda lagi. Bukan Pantai itu mah yang anunya ayam atuh. Itu cengeng. Wah, wow, udah mulai setan. Masuk. Oh, no. Masuk, Pak Eko. Oh no, oh no. Masa bilangnya geger otak, Om? Apa? Gue tau ya geger otak, geger. Bukan geger otak. Masa geger, geger otak? Geger otak. Geger tuh bukannya kalau misalkan buka puasa segar. Ah, gue aerobik di sini nih entarnya. Ayo, aska bisa emang, aduh, aska, ayo, aska. Pikir, emang pikir, jog-jog orang tua ini yang mulai aska, aska mau omot ya aska. Oke. Enggak. Ini melempar jokes nih. Dulu kita begitu, dulu gue main begitu, katain lu sih orang tua banget, jokesnya orang tua banget. Sekarang semuanya ikut-ikut. Tapi kalian sempat ada ini gak sih, masa dimana teman-teman kalian manggilnya nama-nama bapak gitu? Ada. Oh iya. Waktu SD, aku waktu SD. Aku tapi Mariadi. Aska, kau kayaknya bingung. Enggak. Pernah di, ada jokes di kelas, di sekolah kamu manggil-manggil Dedi. Enggak pernah. Enggak, itu udah. Enggak ada yang berani juga. Udah enggak zaman, Fer. Udah enggak zaman. Udah enggak zaman. Tapi kok paling kesian gua. Kenapa? Ya, itu kan jokes-jokes itu waktu itu kan manggil nama orang tua. Jadi manggil Vidi itu enggak manggil nama, enggak manggil bapak lu. Iya, aku SD kayak gitu. Nama bapak gua Omar, semua orang mikirin gua turunan Arab. Iya, lu kok Cina mentok ya padahal ya. Enggak sih, gua ada turunan Indonesia, turunan pribuminya. Oh. Tapi nama bapak gua Omar. Oh iya, Om. Omar iya. Siapa, Om? Bakri, puas lu. Ada kumbang. Kita ada tahu lagunya? Tahu. Tahu lagu Omar Bakri? Enggak. Omar Bakri enggak tahu. Enggak tahu. Omar Bakri itu naik sepeda terbang. Tuh. Cuman ada di Indonesia. Betul. Pitung tahu pitung? Enggak tahu. Jadi Omar Bakri dulunya itu kan guru, sekarang udah jadi jual roti. Omar Bakri. Oh. Wah. Gua udah mau serius anjir. Udah mau serius. Aduh. Gua dulu tapi SD gua di itu kayak dasar lu Budi, dasar lu Teti gitu. Iya, aku Mariadi. Oh, Mariadi. Mariadi. Oh, dipanggilnya Mariadi, Mariadi. Materinya. Bukan. Mariadi itu waktu lahir kenapa tuh? Bulan Maret. Oh bulan oh. Gue satu lu Aries kan? Aries. 29. Oh Aries. Gue 23 besok pulang. Oh. Besok lo. Gocap. Hah? Gocap deh. Gocap. Iya. Iya lebih tua daripada Om Deddy. Iya. Gak kelihatan loh. Mas emang gue jin gak kelihatan. Bagus banget loh. Kayak gini 50 tahun. Oh, iya ngapain dong. Aja Om? Hah? Perawatannya gini aja. Ya pulang ya omong gua, pesugihan. Kayak bagus loh Om. Nah waktu itu dibilangin, lu mau kaya tapi gak punya rambut? Atau lu mau biasa aja? Gak punya rambut. Gitu. Gua biasa aja deh. Maaf. Bangsat. Gak ada hubungannya gak ada sama lu kelihatan muda tuh sama kaya, muda, kaya, rambut. Gak ada hubungannya. Gak ada juga sih. Gak ada loh. Mana ada pesugihan mau rambut apa muda, kaya. Tapi kan harus ada yang dikalahin waktu itu kalau gak salah digituin. Udah enak aja. Pesulap juga yang gininya kayak Mickey Mouse kesini katanya gitu. Lu mau kaya? Iya. Tapi gak punya rambut. Oke. Kaya sekarang udah urusannya di mana-mana. Tapi ya gue nyesel sih mendingan kalau rambut kan bisa pakai wig, bisa pakai topi ya. Jadi kayak Anji dong. Aduh. Ih bagus banget tapi Om Mukayu bagus banget. Terus masa? Rambutnya masih bagus banget. Mukayu. Manggilnya Yu. Iya dong. You have a very good jeans. Oh really? Iyalah, look at your dad. Ah, iya bagus banget tuh. Warnanya jean. Biru. Oh jeans ya Om Jin. Waduh. Males. Tapi aku juga bingung sih kenapa ayah kalau lagi keluar itu lebih fresh kalau di rumah ininya tuh kayak rada gede. Hah? Ini panda. Iya, kalau di rumah kenapa ya? Ya ngantuk aja kali. Ngantuk ya. Tapi nyampe rumah kan lemas lagi. Gitu. Emang pernikahan kalau lama di rumah gitu. Waduh. Astagfirullahaladzim. Iya, nggak nyangka. Happy birthday ya Om. Iya, yeah, thank you. Apa harapannya buat tahun ini? Waduh, basic sekali pertanyaannya. Aduh. Eh, tapi ngomong-ngomong, gue ini ya sempat diramal lah sama seorang peramal yang sangat luar biasa.
yang ini banget, gue gak nyangka nyampe ke umur 46 apa kalau gak salah. Iya. Jadi lah, ini siapa? Kan gue masih hidup. Ini masih gitu. Nunjuknya gimana? Jadi siapa? Iya juga salah juga sih. Gini ya harusnya gini ya. Ini, nah akhirnya gue insya Allah nyampe ke umur 50 tahun tuh sementara itu peramal udah mokat sekarang. Asli deh. Om lagi kan percaya peramal kan musyrik om nggak boleh tahu. Itu om. Dia makanya gue. Jadi kalau masih... lu matiin supaya umur. Ya. Gak kepikiran sih ya juga ya. Tumbal. Ya, iya. Tumbal. Tapi emang zaman sekarang masih, tapi zaman dulu kan banyak tuh ya perawat-perawat bilang kayak, oh tahun ini artis inisial ini meninggal, artis inisial ini bakal cerai. Emang masih ada ya kayak gitu ya? Masih ada. Sekarang begitu sampai sekarang juga masih ada. Iya, kemarin ada yang ramo, bakal terjadi kerusuhan begini-begini. Gue pengen buat. Lu pernah diramal gak om? Gue pernah di ramal mah pernah. Apa? Ramalan yang paling kayak gitu. Gak pernah gue dengerin. Ada yang tapi kejadian gak? Gak pernah, karena kita kalau ke peramal misalnya contoh Maska ya, pernah ya mana deh ke peramal gitu kita ketawa ke TV. Pernah dong. Tarot ya. Pernah waktu Halloween dulu pernah. Emang apa? Oh, tarot. Iya, tarot. Emang apa tah? Apa? Nah, kalau nanya Aska pasti Aska masih lupa. Aku ingat yang ini. Masih mending. Apa-apa ingat diapain waktu itu? Aku lupa juga. Taruh juga. Nah, dia waktu itu. Iya, baru ingat. Makanan kelinci. Hah? Itu carrot. Terima kasih Bu Bro. Tukang sabu. Apa om diapain dibilang apa? Ya geramalnya mungkin karena ngeliat gue tuh bertiga sama Aska juga gitu tampang itu udah bete dulu gitu kan ke peramalnya gitu. Lagi lo ngapain at the first place ke tuang rama kalau lo nggak percaya? Karena kalau kita tampangnya udah nyeremin pasti dia ngasih yang bagus-bagus. Jadi akhirnya kita tidak perlu peramal, kita anggap dia motivator. Word affirmation aja kita gitu. Nanti kalau dia bilang, tapi kalau nanti saya lihat nih, ini ada masalah begini nih. Tahu keluar. Juga seger ya kan? Maksud saya sih enggak gitu. Itu kita gituin. Begitu dia bilang ada masalah, kita gitu. Saya ada masalah. Iya. Saya salah. Tapi kalau ramalan lah menurut gue, kalian kalau mau percaya ramalan, gak percaya ramalan, terserah. Tapi ramalan ambil aja baik-baiknya. Baik-baiknya. Buang buruk-buruknya lah gitu lah. Kalau peramal bisa benar-benar meramal, kecuali for fun ya. Iya. Karena ada tipe entertaining ramal. Oh kayak apa tuh om? Jadi memang dia kayak ramalan bintang, entertaining kan. Oh iya. Ya, kan, tahun ini yang bintangnya ini. Ya itu kan entertainment apa, kan. Ya, itu nggak apa-apa. Cuman kalau udah yang satu orang ketemu satu orang, wah ngobrol berdua, wah udah itu jangan percaya ramalan. Percaya hanya pada Allah. Wah, subhanallah. Masya Allah, tabarakallah. Aus dikit-dikit. Maaf ya. Tapi suara lu udah mendingan deh. Ya kebanyakan ketawa kayaknya ya om ya. Udah mendingan lo serius ya. Masa sih? Iya, coba ya? Nyanyi. Coba. Do. Do. Yeah. Emang lo sih mesti gitu ya? Alisnya mesti. Do. Bisa. Do. Iya ya. Aku juga selalu dibilangin sama om Deddy katanya alis gue tuh kalau di sini suka akrobat. Gue juga bingung. Akrobat. Kenapa ya kayak asuk. Do. Kan, bisa kan? Bisa aja biasa tuh. Do. Iya juga ya. Susah ya. Sih. Do. Iya juga ya. Kayak orang. Lo minum coba. Lo minum. Tuh naik kali. Kenapa? Ya gak usah digituin. Alis lu udah kayak owning, tenang aja. Kayak apa om? Owning. Owning apa om? Oke, pas. Orang juga kadang-kadang suka ada yang minum gini nih. Nah, ini kenapa coba? Ya itu aku. Nah, gara-gara gitu aku juga nonton Barbie Princess Charm School. Di situ manners-nya itu kalau yang T itu gini, iya. Gitu. Padahal kan nggak ngaruh ya. Ya udah. Oke. Lanjut. Saya suka perpecahan. Iya benar. Aduh, anak itu. Dan ayah ini saya suka. Gitu. Tapi aku tau nggak, aku baru tau ya tuh anak yang Ferry waktu kita duduk di sini. Tadi aku pikir kayak kan bisa Pornhub kayak suka ngundangnya kan random aja. Betul. Iya baru tau nih bapak. Emang kita nggak mirip? Banyak yang bilang aku mirip loh. Enggak lah. Nggak tahu sih. Aku mirip sama bunda ya. Cantik kamu. Mirip sama bunda nggak? Iya sih, kamu. Mirip ada sih. Bunda tua. Enggak, bunda masih muda. Ya tapi kan lebih tua daripada kamu. Ya. Ih, your mom juga very funny. Karena bisa ya dua orang kocak ketemu gitu ya. Jadinya konaknya. My mom itu not funny.
No, she's Vanilla. No, ma. Salah ini. Beda. Dia nggak tahu. Dia salah. Aldiano, Evidi nggak tahu. Makanya kalau pernah. She's my stepmom. Kalau gua sih mau tanya Fer. Wah, gua tanya Fer. Wah, bukan. Wah, hah? Dulu. Loh, bukan your mom. Bukan. Wah, pertanyaan. Wah, so you're. Wait, what? Who's your mom then? My mom itu aku. Aku beda. Beda. Oh, Om Deddy tapi kenal Bunda enggak? Kenal. Oh, kenal Bunda. Kenal. Juga. Pantesan sahabatan. Eh bangsat. Apa? Maksudnya kan kayak cerita hidupnya mirip. Jadi trauma bonding. Ya bukan gara-gara itu kita sahabatan. Ya enggak bukan secara tidak langsung mungkin karena tidak menyadari bahwa trauma bonding itu nyata. Ya bisa loh, bisa loh. Gitu. Gue rasa juga gitu ya. Kita kan enggak jauh ya. Iya, makanya. Aku enggak tahu. Ya udah main sama aku deh. Soalnya siapa tahu kamu juga pisah juga. Oh, astagfirullahaladzim, ya Allah, astagfirullahaladzim. Jangan om, yang ini gak bisa om. Kayak apa ya, ambigu ya. Jangan om. Kayak di mana gitu, kayak gitu. Dia, jangan om. Jangan. Oh, jadi your mom bukan yang itu. Bukan. Dia, yang ini gak lucu. Iya. Wah, parah banget. Bukan, dia bukan comedian. Oh iya. She's an actress. Hah? Nah kan, bingung lagi kan lo. Oh, siapa sih orang? Cari beritanya. Hai hai, siapa dia? Oh, gue pikir mau ngomong-ngomong gila. Terus gue Google. Udah gak usah lah. Udah nanti gak usah ya. Oke. Terus. Anjir. Udah bingung. Gue penasaran. Kenapa mau ngomong-ngomong? Menurut lo kamera gak ke lo? Ke lo! Set squad-nya apa? Risma Nilawati. Oh, Risma Nilawati. Ya, itu nyokap kandungnya. Oh. Oke, okay. Gimana siap. Kalau kita sambung lagi nanti? Oh iya, mirip your mom ya? Iya. Iya gitu, jadi udah paham ya? Iya, yaudah. Sorry om, gak tau. Iya, gak masalah. Gak apa dong. Iya. Ya gimana, ini tuh kita topiknya adalah persahabatan anak-anak yang dulu ketemu, terus sekarang bilang, terus ketemu lagi. Nah, makanya kan aku nanya, apa kelanjutannya? Kelanjutannya maksudnya gimana? Udah lama ketemu, udah apa tuh gimana rasanya? Itu yang papa mau tahu tuh gitu. Kalau mamanya aku tahu gak? Tahu dong. Siapa namanya? Panjangnya. Nama Instagramnya nama panjangnya loh. Anjir. Real name-nya gua aja tahu. Ada real name-nya. Siapa nama panjangnya? Tapi lu tahu nama nyokap lu siapa? Iya. Nama lu aja dia enggak tahu. Nama dia jangan lu tahu. Namanya dia panjang. Iya. Lina. Lina tuh kan risoles. Kalau beda aja ibu orang loh, risoles. Oh, itu kayak ibu orang lain ya. Lina, fire one. Oh, tapi gue punya hit lagi satu nih ke Aska. Coba dulu. Tahu lu enggak tahu ya ibunya Aska? Gue tahu mukanya, tapi gue enggak tahu namanya. Oh, tahu mukanya. Oke, sekarang papa balik. Siapa nama mama lu? Kalian nama peran ya? Hah? Salah. Nara tahu nggak? Kalau Nara tahu, it's over. No. Nara nggak ada uangnya. Iya. Ya tapi Nara tahu semuanya. Iya. Kalina Oktara nih. Salah. Itu enggak. Kalina itu Om Deddy yang kasih nama. Hah? Hah? Jeng. Ternyata. Papa yang kasih nama. Mama kamu adalah anakku. Wow. Tuh kan, bisa aja nama asli Lina. Aku Alien. Siapa? Aku Alien. Ini Lodus. Tuh. Kali ini bukan namanya. Bukan. Jadi waktu papa main sulap dulu, dia kan bantu papa assistance kan. Yeah. Jadi main bareng kan. Nah namanya itu kita ganti jadi Kalina. Kalina itu coming from Russians magicians, namanya udah historical juga, namanya Galina. Tuh kan Lina, gue udah bilang. Salah. Namanya juga salah. Tapi nggak apa-apa, aku juga salah. Iya, lu juga salah.
Si hari ini Aska bener-bener nggak tahu nama bapak ibunya berarti. Silsilahnya nggak tahu. Silsilahnya nggak tahu. Lo nggak pernah lihat akte? You didn't know? Nama nama nenek kau siapa? Nenek dari mana nih? Bobo. Bobo di Kelapa Gading. Ayo, tuh dia tahu Bobo di Kelapa Gading. Siapa nama nenek kau? Nara tahu. Siapa? Heniwati. Heniwati. Di sekolah tuh waktu SD nggak pernah kayak bilang What is your father's name? Gitu. Iya family tree. What is your mother's name? Iya family tree. Aku pernah salah tulis nama sendiri. Father, Aska. Father, Aska. Iya semuanya Aska. Lo apa amuba? Lo mau bilang? Oke. Coba dong kemana? Jadi siapa om nama mamanya siapa? Siapa? Om lo ngecek apa? Hatred. Iya. Nama dia lagi nyoret kartu keluarga. Nama ibu kamu adalah silakan Fer. Cherry. Eri Oktarani. Tahu. I knew that. Yeah. Sedikit. A little bit. Nama Eri Oktarani. Really. Kalina enggak? Bukan. Kalina itu karena nama panggung mama. Namanya Eri Okta. Eri Oktarani. Oktarani. Lahir bulan Oktober. Gak usah ngatur ya. Gak usah ngatur juga. Oke, kita Oktober. Lu aja udah alhamdulillah nongol. Gak usah ngatur-ngatur ibunya. Tapi kalau Lea tau nama papa mamanya? Tahu dong. Ferry Mariadi Rismanilawati. Itu nama asli tapi? Asli lah. Oh iya. Asli namanya. Aku tahu nama bapak ibunya ayah, bapak ibunya bunda. Tuh gitu kak harusnya. Nama oke, nama kakek kau siapa? Nah. Ini kalau nggak tahu, goblok. Salah satu kakeknya dari Om Deddy atau dari Tante Kalina. Nama kakek kau siapa? Kalau nggak tahu, bodoh banget. Aduh, kacau banget sih lo. Bodoh banget. Emang bodoh, tapi nggak apa-apa. Gak gitu, gak gitu. Aduh, jangan. Bodoh banget. Di fan blog Aska, kasihan. Dari tadi. Lo bener nggak tahu. Lo karena dari tadi kita bahas nama itu. Hah? Hah? Disebutin. Hah? Pasti sih belakangnya Sunjoyo. Iya, tapi kita bahas nama itu. Pernah, tadi barusan. Eri. Iya. Bapak gua tuh. Eri? Nah, Eri? Oh iya Eri. Benar. My dad. Itu yang bilang di My dad's name. Di yeah. Arab. Oh, itu. Iya, dibisikin sih. Iya. Ini the worst. Ini family tree nggak pernah. Lu kurang terigu deh kayaknya. Nada kesini aja aku. Oke, Aska, nanti pulang ke rumah coba bikin family tree deh, biar lu kayak tahu. Om di geger otak, maaf. Geger otak ya, CT scan makanya jangan lu cetak. Karena kalau apa kasihan. Terlalu banyak kepukul sama papa. Iya, ya udahlah, nggak apa-apa. Mungkin dipukul lagi sembuh. Nah iya benar sekali. Kalau sembuh kalau makin error. Eh tapi gimana ini pertanyaannya gini, gimana temenan udah lama enggak ketemu terus ketemu tiba-tiba udah teenager tuh rasanya gimana gitu. Ini dia tadi tuh sejam mau nanya. Enggak gimana? Enggak apakah ada awkward aneh atau canggung atau malah justru kangen gitu. I'm never awkward. Langsung kangen. Enggak juga sih, kan aku muka lo biasa aja tadi ngomong kangennya. Jangan kayak Fanny Rose muka lo. Anda dulu aja yang langsung kangen tadi. Oke. Iya gitu. Karena aku inget dulunya waktu kecil, tapi aku ingetnya dikit doang. Apa yang jadi aku penasaran. Coba. Aku inget dulu main di, kamu tau gak di PIM itu ada, di tengah-tengah tuh ada kayak playground. That little playground we used to play there like every day. Enggak every day juga sih. Every time we go to PIM pasti kita ke situ. Sama kita ke ELC. Ya, dan Aska itu selalu kayak ngejagain Lea. Kalau misalnya naik skuter itu di yo tapi misalnya jatuh tuh suka ditahan sama. And I remember calling you Kak. Hah? Iya, Kak Aska. Kak Aska dulu ya manggilnya. Bukannya usianya sama. Hah? Beda setahun ya? Enggak seumuran cuma memang tapi dia pas 12 tahun lebih duluan. Karena dia awal tahun aku akhir. Tapi itu dia memang dari dulu tuh dia punya bakat. Aska punya bakat dan passion. Apa tuh ngapain om? Jagain orang. Iya. Security diskotik kali. Bener fair, tapi beneran ini fair. Iya sih. Dia tuh ke klub waktu itu gimana? Jagain orang gitu. Pacaran mah nggak pernah. Jagain jodoh orang dia tuh. Astagfirullahaladzim, enggak lah.
Asyik cerita dong ke klub bawa bawa teman dua, bawa sahabat dua. Yang satu kemana, aku pilih harus jagain yang mana itu cerita dong itu. It's better kalau papa. Apa apa? Nanti lucu. Gini, kamu ceritain pakai bahasa Indonesia, full Indonesia. Nah, coba. No. Come on. Challenge. Try. Oh my god. Okay. Ya, yeah, aku sama teman-teman aku ke klub. Okay. Ke Swell. Terus cuma ada kayak tiga cewek, terus cuma aku dan satu teman yang cowok. Okay. Dia mabok. Yeah. Yang mana yang cowok? Yang mana dia? Okay. Cowok mabok. Cowok mabok. Terus yang tiga cewek ini ke like different bahasa Indonesia? Ya, yeah, gitu. Tersebar. Kesebar. Tersebar. Iya. Yeah. Terus aku harus kayak look her up. Bisa aku. Jagain semuanya, ya kan? Ada satu cewek yang udah kayak mabok di sofanya, terus yang dua di dance floor. Nah, dance floor. Lantai dansa. Apa? Lantai dansa. Terus aku ke lantai. Lantai dansa. Lantai dansa. And then terus coba kayak protect aja. Proteknya jaga ini gimana? Oh bisa nggak tolong? Apa aja ya? Dia tuh kata-katanya juga dia belum nyebar apa nyebar. Tolongin. Iya nyebar tuh apa nyebar? Oke, terus. Iya serius nyebar tuh apa? Like scatter. Iya, benar-benar. Oke. Nah, itu pinter. Yeah, iya, jadi dia jagain doang aja gitu. Kan aturan nama gua kan pokoknya lu mau ke klub terserah dan sebagainya, pulang mabok awas ya. Minum boleh, mabok enggak? Iya. Terus ya udah, dia tiap kali pulang cuma buat jagain. Setiap kali kalau dia pergi, mau ke klub. Gue yang bete. Karena lu ngapain sih ke klub cuma buat jagain orang doang? Tapi di pertemanan terkadang butuh orang-orang kayak Aska. Iya. Ya gua enggak butuh anak seperti itu. Itu buat orang. Tapi ini berguna banget. Ya, berguna buat orang-orang lain yang butuh dijagain. Iya sih. Dibayar kek. Bener juga. Bisa rugi bapaknya. Bisa jadi bisnis itu. Tapi kan kadang kita butuh kayak designated driversnya juga. Jadi kalau misalnya itu kan kayak ada yang nganterin. Tuh kan kalau nggak jadi centeng jadi supir. Iya. Tapi emang it is what it is. Terkadang butuh yang kayak gitu. Di sekitar pertemanan tuh selalu ada om. Iya selalu ada. Aku juga dulu gitu waktu masih umur Aska. Apa? Nyupir? Aku yang dijaga. Karena skip kalau udah mabuk skip. Iya butuh yang kayak Aska gitu. Tapi emang kalau seumuran kalian gitu ya, misalnya taruhlah 6 orang gitu, harus ada satu yang memang harus bisa dijagain gitu ya. Harus. Iya dong. Idealnya. I'm the mom of the group. Oh gitu. Oh really? Oh, sama dong berarti iniannya. Enggak beda. Oh. I don't protect. I'm the mom of the group. Kayak aku make sure kayak udah minum belum, udah cuci tangan belum. Sebelum makan cuci tangan dulu gitu. Itu mah bukan di klub. Iya itu mah. Bukan di klub. Cuma di restoran Padang kan juga ini. Bisa. Di restoran Padang sih. Di friend group. I'm talking about the friend group. Oh. Jadi kamu yang ngatur-ngatur. Lucu ya, tapi sebenarnya traits-nya sama sih. Jaga karena juga, protect. Dong. Ini kalau protect dari kemabukan nih, protect from bacteria gitu. Jadi kayak cuci tangan. Wow. Juga ya. Not only bacteria. Wow. Gitu, bisa digantikan sama anti-infektan sih. Ya, itu ya. Aduh. Tapi kalau lu sekarang ngapain aja selain sekolah, kayak lu masuk dunia entertainment juga enggak sih? Sedikit. Iya, ngapain nyanyi ya lu ya? Enggak. Oh ya. Tapi kayak, dia bisa nyanyi. Kayak mukanya suara bisa, bagus gitu. Bisa gua juga bisa. Iya, sekedar bisa gitu. Dia tapi jago. Aku malu. Jago banget sih belum, tapi kalau menurut gua kalau dia diasah tuh bakal jadilah kalau kata gua nih. Coba nyanyi lagu Iranian apa kayak gitu. Enggak, lagi batuk. Duet sama Nada. Aku lagi batuk. Enggak, dia tadi gak tau. Iya, aku lagi batuk. Oh. Aciu. Aku suaranya. Vidi bisa nyanyi loh. Emang iya. Emang penyanyi. Banyak kita undang ke sini ya, BG. Enggak kenal Vidi. Hah? Serius? Mainnya di mana dia? Mainnya di mana? Makanya emang enggak pernah lihat social media. Tuh, dia aja tahu. Tahu lah. Lagunya apa? Barusan browsing. Lagunya apa, Lea? Lagunya apa? The Three Songs. Lea, lagunya apa? Tahu dulu. Okay. Lea tahu kok. Apa itu? Aku cuma tahu lagu The One That You Make For Your Wife. Dara. Iya. Itu kan oh Dara. Bukan. Aduh, punchline. Bagus.
itu Kak Vidi bikinnya pakai orkestra and it was expensive. Yes. Wait, yes. How do you know? Because I aku lihat di social media. When you said that thing gitu. That sentence. It's true. Oh iya. Jadi aku lihat sosial medianya tapi lagunya mah enggak tahu. Enggak peduli juga. Enggak, soalnya aku habit aku itu I listen to songs tuh yang kadang-kadang suka enggak ada lyric-nya atau enggak I listen to Indonesian songs, tapi yang lebih kayak yang lama. Oh, kayak apa? Contoh selama Bruri. Bruri Pesolima. Bruri Pesolima. Iya, Ermi Kulit aku suka banget. Dia masih dengerin Bruri Pesolima. Bruri Marantika. Iya, Marantika. Oh, sekarang Marantika ya. Dulu Pesolima ya. Awalnya Pesolima. Awalnya Pesolima. Sama I listen to jazz like Chet Baker, udah almarhum. Iya. Ya udah mulai hari ini coba dengerin lagunya Vidi deh. Oke, siap. Nanti mungkin lagi enggak suka sama Vidi. Kok gitu? Kok gitu ya? Gitu ya. Kan seleranya beda-beda. Dia suka yang lagu-lagu orang tua. Lagu gue baik kayak lagu orang tua tapi gue remake gitu. Jadi bikin lebih current gitu. Ada yang album terbaru yang paling suka Vidi suka tuh albumnya Limbat tuh bagus. Ya itu instrumen Om. Kalau gitu instrumen karena dia tapi ya betul selera musiknya. Tua sekali ya. Tua iya. Dengerin gara-gara papi. Iya. Enggak. Terus juga, dari mana kalau kalau dengerin Ermi Kulit karena ya. Dengerin Michael Bublé karena ya. Tapi Chet Baker, Lisa Ono if you know. Lisa Ono tahu? Iya, aku Lisa Ono sendiri aja. Itu dapat dari mana referensi musik kayak gitu? Oh, sama udah pernah dengerin Bossa Nova Jawa belum? Belum. Harus dengerin itu bagus banget. Bossa Nova tapi Jawa. Tapi liriknya Jawa. Ini nemu di mana? Di Spotify. Aku search aja Bossa Nova Sunda awalnya aku gitu. Di Spotify ada nama Vidi enggak? Ada Om, ada Om. Kasihan musisi. Ada diblokir. Ada. Dong. Jangan diblokir dong. Itu bagus banget. Nanya itu kayak di wedding gitu. Tapi dan ini bagus nih taste-nya pasti kalau nyanyi oke nih. Iya, itu dia makanya gue bilang. Sekarang lagunya apa? Kesukaan, kegemaran Anda lagunya apa? Aku 50 Cent. Wow. Lebih kayak dia. Yo. Tapi sama kan? Menu. Ini juga sama. Enggak yang kayak lagu-lagu yang Papa mah dengernya lagu Titip Puspa, yuk nabung, yuk. Ayo nabung. Sama Giovanni. Ya, gila zaman dulu. Papa mah dengernya. Diobo-obo airnya diobo-obo. Oh, Joshua Suherman. Iya. Tapi papa tuh suka banget ada lagunya zaman dulu tuh siapa yang nyanyi? Memory ya. Lu suka Memory. Lagu Memory. Bukan. Bukan, bukan. Dia juga suka itu. Ya, dari Magic Show-nya. Taduh, Joshua tuh penyanyi anak kecil kan? Yeah. Itu mirip banget sama Kak Vidi. Hah? Emang iya, Vid? Iya. Iya kan? Patah. Coba sebentar. Aku mau mention. Kita udah pernah undang Joshua di Pothub. Gak mirip kan, Om? Joshua pernah kita undang, gak mirip. Oh, gak mirip. Cuman duduknya dulu waktu itu. Dulu waktu kecil mungkin. Tapi emang pernah ada yang mirip ya, pernah ada foto yang mirip dulu, kan? Dulu waktu gua pertama kali. Posisinya aja kali coba. Joshua tuh nyanyi di obok-obok. Iya. Kamu kok bisa tahu sih? Tau. Ini banyak loh. Aska enggak tahu lagu di obok-obok. Aku tahu. Itu lagu ini tentang penyiksaan binatang. Enggak. Bukan. Loh. Iya. Tapi iya juga ya, Om. Iya benar. Astagfirullahaladzim. Di obo-obo airnya di obo-obo banyak ikan yang kecil jadi mabok. Masih kecil aja udah diajarin mabok. Psycho. Ikan diputar-putar. Iya. Joshua tuh sampai sekarang belum tahu. Om, aku juga baru tahu sekarang jadinya. Itu lagu favoritku dulu waktu kecil. Animal Cruelty. Gara-gara dengerin Joshua ya, ikan gua obo-obo. Pada mati ya, Om. Pada mabok, celeng, paling ngomong, paling nyeret gitu. Kemana mah gamangnya, anjing. Iya, itu namanya mabok amer. Aduh ya Allah, ini juga ya. Dingin, dimandiin. Habis itu abis ikannya mati, airnya dibuat mandi. Iya, terus masuk angin. Tuh kan, masuk angin. Wah, kasihan.
Kalau ikan masuk angin dikeroknya kayak gimana coba? Susah om, susah. Langsung sisiknya rontok. Iya benar. Oh iya lagu-lagu itu. Ih lu merusak deh masa kecil gua langsung jadi rusak. Justru gua membenarkan supaya anak-anak itu sekarang tahu. Tapi lagu anak-anak kan juga udah gak ada sekarang. Hmm. Ada lah, Naura, ada dong. Neona, Naura. Naura, Neona. Lagu apa? Dulu. Dulu mana kan? Aku. Kecil. Iya. Sekarang? Iya. Sekarang lagu anak-anak animated. Udah lagu. Enggak, sekarang lagu-lagu percintaan udah jadi lagu anak-anak. Mm-hmm. Cowboy Junior udah lagu percintaan. Mm-hmm. Iya. Enggak, sekarang lagu anak-anak ada di Coco Melon. Iya. Wow. Johnny Hi Papa? Baba Black Sheep. Baba Black Sheep dari dulu. Oh, dari dulu ya. Iya kan? Johnny Yes Papa. Iya, Johnny. No Papa gitu. Iya. Enggak ada, makanya buat. Iya. Aku ada lagunya. Gue pernah protes lagunya Cowboy Junior nih, anak-anak kecil semua nyanyinya lagu percintaan. Nah, karena akhirnya mereka udah teenager waktu itu om. Waktu kecil. Enggak sih, Cowboy Junior belum ya? Aku suka Cowboy Junior 2 tahun. Nah, waktu Cowboy Junior umur berapa? Masih kecil kan? 2 tahun. Umur 2 tahun. Ya, Cowboy Juniornya umur berapa? Belasan. 9 lah. 9 tahunan itu udah lagu percintaan. Oh, iya gitu ya. Mungkin kenal. Jadi sekarang lagi, lu bikin lagu anak-anak. Ada om, aku punya lagu cinta untuk mama. Jangan dong, penyiksaan juga itu. Kan sama kayak lagunya Joshua. Enggak, aku lagunya kayak apa yang ku berikan untuk mama. Aku tahu lagu itu. Itu baru. Ada itu, ada di Spotify aku ntar dengerin ya. Ntar dengerin ya, langsung promo dia. Tapi zaman kita juga lagu-lagu anak kecil juga kan sempat sesat juga deh. Apa? Bintang kecil. Oh iya betul. Di langit yang biru. Betul. Kenapa? Apa sesatnya om? Loh, bintang kecil di langit yang biru. Lu bintang jam berapa tayangnya? Malam kan? Adanya kan? Layangnya. Gimana? Gimana lagi biru? Itu mungkin biru dongker om. Enggak dong. Langit kalau malam navy loh. Enggak dong. Hitam dong. Hitam sih. Kan gak ada matahari. Iya sih. Navy. Itu yang ngajarin rakyat Indonesia jadi apa namanya perilakunya gak benar juga. Apa? Naik kereta api. Gimana? Tutu siapa hendak turun ke Bandung Surabaya? Marilah. Boleh dengan percuma. Naik dengan percuma. Makanya sekarang sih? Tuh kereta orang-orang pada di atas semua nggak mau bayar gara-gara. Bayar percuma gratis. Aku pikir kan? Karena zaman dulu tuh naik kereta tuh kayak boleh gratis. Naik dengan percuma tuh mestinya. Percuma tuh gratis. Naik dengan gratis. Dengan cuma-cuma. For free. Cuma-cuma yang keluar cinta crot gitu. Iya. Cuma-cuma. Oke, terima kasih. Anda cekatan sekali. Terima kasih. Ada apa lagi lagu-lagu anak kecil yang iya kenapa gitu ya? Apalagi apa? Lo waktu kecil masa lagunya lagu-lagu itu sih? Nggak ada penyanyi ciliknya gitu lah. Ada, zaman dulu mah ini, Cicak Kuswoyo kalau zaman gua. Cicak Kuswoyo, lagunya ada Adi Bing Slamet. Bunda aku Adi... dulu peke-peke-peke. Nyanyi lagu anak kecil. Apa itu? Mom nyanyi? Iya, bunda aku dulu penyanyi cilik juga. Mm-mm. Oh iya. Soto Pakumis. Judulnya Soto Pakumis. Soto Pakumis. Kayak apa tau nggak lagi? Kayak gimana ya? Mendingan bundanya nyanyi deh. Iya, lupa aku juga. Nyanyi nggak pantas kayaknya. Aku juga lupa. Soto Pakumis. Soto Pakumis. Ya, jadi Puspa bikin juga yang nabung kan. Iya, tapi itu zaman aku om. Itu mah bang bingung ya. yo kita nabung gitu kan. Itu kayaknya pesan pemerintah ya. Kayaknya iya dari sponsorin BI kali waktu itu. Iya. Kayaknya. Iya, tapi itu bagus lah, itu kan buat nabung jadi oke. Okay. Iya. Itu mah titip Puspa tuh zaman gua om, bukan zaman lu. Suara lu udah balik tuh. Nah, iya. Iya. Jadi selama 60 menit ini dikembaliin, dibalikin, set 5 menit langsung hilang semuanya, total untuk kedepannya. Jangan dong. Jangan dong. Berarti lu terapi bicara ini. Iya. Iya kayaknya gitu ya. Jangan biar terlalu sombong lah, jadi orang banyak menyapa gitu. Om, begitu aku masuk. Aku bercanda om, sombong-sombong itu om, jangan beneran dipikir beneran, sombong om. Masuk tuh ke ruangan tuh, hai assalamualaikum, halo apa kabar? Suara gua hilang. Apa sih? Ya tadi lu kan kayak gitu. Menyapa semuanya, halo merah gitu. Aku menyapa kan tadi dengan... nyapa. Ya, tapi bisik-bisik gitu kayak bisik-bisik ya, tetangga gitu. Lo pernah gak sih nimpalin-nimpalin gitu akhirnya sampai kayak lu nyacape sendiri gitu? Ya, ini sekarang ini udah. Dia udah mulai capek jadi anak gua. Kayak gitu enggak. Tapi lu ngapain tuh kan lu bilang kayak ya gua di entertainment industry baru sedikit gitu, sedikitnya tuh ngapain? Aku web series. Oh, udah main. Udah main web series. Oh, bagus lah itu. Terus kayak mungkin kayak sombong. Aska juga ada di webtoon ya. Hah? Webtoon tuh
itu kan yang kartun komik gitu, komik iya. Aku di webtoon. Oh, tahu webtoon enggak sih? Ya, tahu. Oh, aku pernah di situ. Enggak. Oh, he was joking. Nada lah abangnya, tolong nada. Aku pernah di situ. Ya kan kalau lu pernah di situ harusnya lu tahu. Tahu gitu. Aku tuh lupa lagi ya. Iya. Oh my goodness. Kakak biasanya Pak pinter ya, Pak ya? Ya kalau sampingnya cewek goblok. Oh, udah main website-website gitu. Sama mungkin kayak talk show, talk nge-host. Oh, nge-host juga. Lu main webseries gak? Enggak kepingin acting gitu, gak kepingin? Mungkin satu hari. Kalau actingnya kayak adegan-adegan make martial arts itu kayak lu jago. Wah, ya kan? Iya. Iya loh. Udah gue bilang. Iya kan? Eh, si Avatar tuh kan mau bikin season 2. Si Avatar! 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 Kayaknya akrab banget. Kalau Avatar yang ada giniannya nih, arah kiblat yang ngeliat suku ini nih. Iya benar itu, isi, ya, itu benar maksudnya Avatar itu. Oh, Avatar lagi mau dibikin film. Film tuh lagi mau dibikin season 2, season 3. Terus mereka nyari yang kayak emang bisa martial arts gitu. Di sana. Audition. Avatar, tapi aku enggak botak. Kan mungkin kan, apa? Pemerannya kan mungkin bukan gua, enggak nyuruh jadi Avatar-nya. Ya. Lu jadi yang lain-lainnya gitu. Gak mungkin jadi avatarnya sih, jangan terlalu ketinggian. Baru masuk film. Karena avatarnya udah ada kan, jadi avatarnya. Iya, kan bisa jadi apa, perahunya. Jadi yang lain-lainnya gitu. Jadi apa? Perahunya. Gila. Perahunya. Eh sumpah deh, kan dia juga ngomong bahasa Indonesia juga gak bisa om. Inggrisnya kan tapi jago kan. Iya, iya benar. Udah aku sering gue bilangin, coba. Anaknya begitu aja. Siapa yang ngurusin anak zaman sekarang tuh? Eh sumpah lu perfect sih kayaknya. Bisa jadi apa gitu ya nanti. Apa? Di apa gitu. Iya. Kalau dilakuin, bilangin dong. Dilakuin bisa. Ah? Kira? Kalau dilakukan. Iya betul. Ajarin dong. Ajarin? Gua kasih lu deh. Lah, ini kan anak kalian lu gila. Deddy Kobur. Deddy Kobur. Kirim lu ke LA gitu. Nih sana audisi gitu. Bagus. Udah ya? Sejam. Ah, udah sejam. Capek. Hah, udah sejam. 65 menit. Gila ya, banget ya. Kayaknya ini enggak ngomongin apa-apa loh. Enggak ada dagingnya sama sekali. Kan? Iya, gue udah bahas suara lu. Iya. Terus yang kita pengen bahas kan ketemunya dia ya berdua ini. Iya. Cuma sedikit doang, 3 menit, 4 tapi menit. Tapi juga di sini Aska tahu akhirnya sosok bapak ibunya sesungguhnya siapa. Iya. Udah lupa sih, tapi iya benar. Eh kalau itu nggak perlu di podcast, sudah harus tahu dia ya nak durhaka kalau jadi tahu gara di podcast. Dan pertanyaan gue tadi juga belum kejawab, ini mereka setelah ini mau ada apa lagi gitu, belum kejawab. Ya kalian pertemanannya gimana? Iya emang kalau berteman itu harus di planning. Iya dong. Masa sih? Suatu harus di planning. Kalau kita punya tujuan nggak ada planning, cuman hope. Wow. Tapi apa kalau temenan? Semoga ada proyek bareng silaturahmi. Nah, itu kan planning. Nah, iya. Mau kamu mau temenan, mau ketemu gimana kalau enggak di planning? Benar juga sih. Itu go with the flow sih. Go with the flow. Iya, kalau misalkan ada kerjaan, ayo kalau main ayo. Wah, kalau cuma ada kerjaan enggak perlu temen. Kalau main ayo, kan gitu tadi aku bilang. Gitu. Jadi berharapnya mungkin kalau misalnya ada kerjaan bareng untuk bisa ngeblend situasinya dia harus main bareng. Iya, gitu. Kalau menurut aku sih gitu. Menada gitu kan, mesti bareng lah gitu. Kok jadi emang ada? Iya maksudnya, iya juga sih kenapa jadi. Kenapa tiba-tiba ke sono? Yaudah. Yaudah kita lihat aja pertemanannya seperti apa. Ya, gue tuh ngarepinnya tuh berantem. Loh kok gitu om? Karena jangan kan, dong. Jadi ada episode 3. Oh benar juga. Iya. Ini dulu kecilnya 3. Kayak begini, kecil, ketemu lagi, begini. Ribut bos gitu. Gila, kok doainnya nggak bener banget deh. Gimik banget, serem. Kelamaan di TV. Harus ada dramanya ya. Iya, jangan. Ya udahlah. Udah. Makasih ya udah hadir. Ya oke. Terima kasih. Thank you, Om Deddy. Lemes nih. Kenapa? Suara. Oh, pindah berarti. Gue nularin lo, Om. Jauh lo. Eh? Jauh lo, gue nularin lo. Enggak, tapi itu udah sembuh. Iya, ya. Iya. Semoga, aduh, kok jadi pilek? Ha 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 ha!